Hey, selamat kembali ke satu lagi episod. Jom main This War of Mine. So, kita baru lepas dapat pistol pertama kita yang kita dapat daripada apa, kita trade daripada askar. Air kita tak bertambah. So, maknanya kalau nak buat filter memang kena buat. At least ni kita boleh ambil. Macam filter dia tak tambah lah air. Buat filter. Hang patut tidur. Siapa lagi satu yang patut tidur? Erika. Okay, Erika tidur. Boris silap. Boris patut tidur. Marin buat ni. Ketia pergi masak. Kita tak cukup air. Kenapa aku tak berlari? Larilah aku suruh. Aku double click ni. Okay, Marin tak cukup. Memang tak cukup air. Masak dua dulu. Mari turun bawah. So kita perlukan komponen. Banyak gila komponen. Makanan banyak. So kita boleh gunakan satu untuk bom umpan. Oh, brother nak trade. Tak cukup. Okay, pergi jumpa mamat ni. Ya, kita boleh jumpa. Boleh banyak-banyak benda kita boleh trade. Okay, kita perlukan apa? Komponen. So aku nak semua ni. Bagi kau satu makanan cukup. Dua. Oh, dua dia kata generous. Kalau generous, hang tambah. So aku nak pastikan kita dapat deal yang bagus. Deal dulu. Sekejap eh. Mana Marin? Buat dua. Okay, dia. Dia dah habis komponen. So apa lagi kita perlukan? Air kita tak cukup. Lagi kayu kita. Okey. Apa kita nak bagi dia? Bagi dia makanan. Weapon spot tak ada. Kita nak buat weapon tak ada. Okay, deal. Tu je dulu kot. Datang lagi ni kali. Okay. Okay, Tia ambil kita punya moonshine. Ya, kita ada dua moonshine. Nak proses lagi. Tapi kita perlukan air. Dan air kita lagi bagus untuk masak. Oh, dia tak makan ya? Apa kata pergi makan? Marin. Buat
Okay, baik. So kita boleh buat pure alcohol. Kejap lagi. Okay, korang berdua kejap lagi kena masak juga. Apa kata Erika? Boris atau Erika? Erika, Erika pergi makan dulu. Marin, okay dah siap. So kita ada air. Marin dah boleh buat ni. Letak ke atas ni kot. Okay. Boris sekejap lagi kena masak kot. Actually tak perlu, salah seekor dia orang ni boleh masak. Erika masak lagi dua untuk dua orang lelaki ni. Okay, Boris makan. Erika buka radio. Kopi makin baru. Okay, tak ada apa benda baru. Okay, ni macam nak guna filter ni. Okay, sekejap eh. Dia orang masih sedih ke? Set je kot, set boleh tahan kot. Satu je kot. Sekejap, kau pergi makan, kau tak makan lagi. Siapa ni? Boris boleh siapkan kerja. Okay, aku rasa okay ni. Perlukan herbs. Sini akan dapat pure alcohol. Boris ambil. Okay, ni moonshine. Mana pure alcohol? Okay. Oh, dapat dua. Okay, so pure alcohol agak berharga. Oh, kita tak ada kopi. Ukuk banyak gila lagi. Memang diorang kuat isap ukuk. Okay, tengok dekat Marin. Turun bawah. Tengok apa dia perlukan untuk upgrade kita punya workshop ni. Kita tak ada ni lagi. Tak ada garden. So kita perlukan komponen dan juga kayu. Ni pun kita perlukan. Ya, semua sekarang kita perlukan komponen dengan kayu. So dua benda ni je lagi kita belum ada. Selain daripada gitar. Gitar tak penting sangat kot. Okay, end the day. So, Boris pergi lagi. Katia dengan Marin tidur. Erika berjaga. Mana kita boleh pergi? Hotel. Hotel ada apa? Boleh butter, huge amount of food, lots of material, huge amount of weapons, possible threat, danger,
possible to read. Malas nak trade, aku nak warehouse. Oh, okay, warehouse banyak gila barang tapi ada orang jahat. Apartment building, lots of food, lots of mats. Try pergi sini. Oh bukan, ni ada orang jaga. Shell school. Bring a shovel and some other tools. Okay. Huge amount of material. Boleh lah kot. So, tapi kita tak ada shovel. Kita tak buat shovel. Tension dia. We construction site. Try lah. Tapi ada askar kat sini. Mungkin kita kena bawa ni kot. Kena zoom jauh sikit supaya boleh nampak lagi jelas. Okay, ada kayu banyak. Kita memang perlukan kayu dengan komponen. Mana askarnya? Aku tak nampak askar pun. Oh, sebelah sini. Saya nak ke sana. Oh, kena lintas ni. Oh, okay. Dia orang dekat sini. Okay, tak ada orang. Boleh buka ke? Oh, dah ke sana. Okay. Okay, nervous lah. Okay, weapon spot. Aku belum perlukan. Tapi kita macam letak buat satu tempat untuk letak barang dulu kat situ. Letak kat sini. Tak ada orang dekat kan? Okay, boleh lari. On flyer entitled proclamation reads, here in our ancient capital Visenya, are at home and will no longer bear the oppression. The Republic of Visenya. Okay. Fuck all your treaties and proclamations. Tinggi, tempat dia tinggi. Cantik. Kita tak boleh ambil semua. So kita ambil mana yang kita boleh ambil. Kita perlukan kayu juga kan. Aku rasa kita dah boleh balik lah. Sebenarnya kita tak perlu bawa ni pun.
oleh keran tu exit. Okay, so sini banyak gila barang. So next time kita boleh pergi sini lagi. Ni aku dah kena pecahkan ni. Dan askar-askar dia semua banyak kat atas. So tapi kita tak perlu pergi atas sangat. Kat bawah pun banyak barang. So bila game ni akan habis? Dia sebenarnya tak tentu. Pasal aku pernah macam day macam belas-belas tentu dah menang. Dan ada pernah macam aku dah day, tak silap aku 30 lebih pun, tapi still tak habis-habis. So dia bergantung lah, bergantung pada peperangan yang berlaku. Pasal kita cuma survivor je. Rate lagi. Oh, kita bazirkan peluru menghalau penceroboh. Okay, setakat ni dulu episode untuk kali ni. Kita jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Okay guys, jumpa lagi. Take care.